Dari Polewali Mandar kita beralih ke Bengkulu. Setiap sungai mengering, ratusan warga turun ke air, bukan ke kubangan lumpur tapi nih. Bukan Peter, ini warga beramai-ramai ke sungai untuk menjaring kijing. Kijing adalah sejenis remis atau kerang air tawar yang banyak hidup di sungai kawasan ini. Berikut sekelumit keseruan tradisi ini rekaman Etri Hayati dalam video kirimannya. Airnya menyusut karena kemarau panjang. Muara sungai di pelabuhan Pulau Bai Bengkulu justru ramai. Di akhir pekan terutama, ratusan orang tumpah ruah turun ke air. Bukan sekedar berwisata, setiap air sungai mengering, warga berburu kijing. Kijing adalah sebutan untuk sejenis remis atau kerang air tawar yang banyak hidup di danau atau aliran sungai. Relatif mudah menangkapnya. Tidak butuh alat khusus. Sebagian pemburu kijing meraup tangkapannya hanya dengan tangan kosong. Ada yang separuh dijual kalau ada yang beli. Biasanya kami makan dewek. Itu kalau per kilo dijual, takarannya per kilo atau per apa? Per kilo bisa juga, sekilo itu 30.000 sekitar itu. Kalau yang belum dibuka kayak ini biasanya pakai cantingan orang. Sebagian warga menjual hasil tangkapannya. Namun banyak pula yang langsung menikmatinya bersama di tepi sungai setelah perburuan usai.